Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari ponsel layar lipat Android ternama, itu datang dari Samsung, yaitu dilansir dari berita online dari Detik Internet, yaitu Samsung Galaxy Z Flip 6 akan dapat upgrade kamera samai Fold 5. Biasanya itu Samsung Galaxy Z Flip 5 baru saja diluncurkan, tapi bocoran tentang Galaxy Z Flip 6 sudah beredar. Kabarnya ponsel layar lipat yang akan dirilis tahun depan ini akan mendapatkan upgrade kamera yang signifikan. Menurut laporan dari Galaxy Club, Samsung saat ini sedang menguji coba prototipe Galaxy Z Flip 6. Menariknya, prototipe ini dibekali kamera utama 50 MP. Prototipe Galaxy Z Flip 6 itu mengusung kode B6, mengikuti kode B5 yang digunakan Galaxy Z Flip 5. Sedangkan Galaxy Z Fold 6 diberi kode Q6. Detail soal sensor 50 MP yang akan digunakan Galaxy Z Flip 6 belum diketahui, tapi kemungkinan akan sama seperti yang digunakan di Galaxy S23 dan Galaxy S23 Plus. Jika rumor ini menjadi kenyataan, maka Galaxy Z Flip 6 akan mendapatkan upgrade yang sangat signifikan dan menyamai ponsel flagship Samsung lainnya seperti Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, dan Galaxy Z Flip Z Fold 5. Sejak Galaxy Z Flip pertama diluncurkan pada tahun 2020, ponsel layar lipat model clamshell ini masih bertahan menggunakan kamera utama 12 MP. Tahun lalu kamera Galaxy Z Flip 4 membawa peningkatan berupa ukuran sensor sedikit lebih besar untuk meningkatkan pengambilan foto dan video low light, tapi belum pernah ada upgrade hardware besar-besaran. Galaxy Z Flip 5 juga masih menggunakan konfigurasi kamera yang sama seperti sebelumnya, yaitu kamera utama 12 MP, kamera ultrawide 12 MP, dan kamera selfie 10 MP. Sebagai perbandingan, kompetitor seperti Oppo Find M2 Flip sudah dilengkapi kamera utama 50 MP. Berikutip dari Android Authority, Senin tanggal 21 bulan 8 2023. Tentu saja Galaxy Z Flip 6 baru diluncurkan setahun lagi, jadi masih ada kemungkinan spesifikasinya akan berubah dan upgrade kamera utama 50 MP akan dibatalkan. Selain kamera 50 MP, Samsung Galaxy Z Flip 6 diprediksi membawa chipset terbaru Snapdragon 8 Gen 3, One UI 6 berbasis Android 14, serta sejumlah peningkatan untuk layar dan software. Nah, itu tadi berita yang datang dari ponsel layar lipat Android ternama, yaitu datang dari Samsung, yaitu dilansir dari beritaan dari Detik Internet, yaitu Samsung Galaxy Z Flip 6 akan dapat upgrade kamera samai Z Fold 5. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan akan selesai terus kembang. Terima kasih.